kesempatan ini menyampaikan perasaan prihatin, menyesali terhadap sikap perilaku, tutur kata dan tindakan dari oknum personil kami. Kami memohon maaf kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kota Medan, karena apa yang diperbuat oleh oknum personil kami telah melukai perasaan dari hati warga masyarakat yang berada di mana saja ketika mulai melihat video yang kemudian menjadi viral terang. Terkait dengan hal ini, sikap perilaku tindak tanduk dari oknum personil kami, kami akan melakukan tindakan tegas. Kami sudah mengamankan personil tersebut atas nama Bribka RS, MRS, dan kita akan proses melanggar PP 2 tahun 2003 terkait dengan peraturan disiplin Polri, khususnya pasal 4, pasal 3 ayat 1, pasal E huruf I, pasal 5 huruf A, pasal 6 huruf B. Ini di samping itu kita akan mengusulkan juga untuk akun personal tersebut dimutasikan keluar dari wilayah penugasan Polrestabes Medan. Ini sekali lagi kami atas nama Polrestabes Medan, saya Kombes Pol Beni Bisemisir, mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga masyarakat terkait dengan sikap perilaku dari oknum personil kami.